Sekarang Aurel ada di Puncak Dulamayo dan sekarang kita ada di salah satu villa yang ada di sini. Aurel? Aurel? Aurel mau masuk? Ya, oke. Wah. Hati-hati Aurel. Traveler cilik, kita mau review dulu villanya bagaimana. Nah, kita masuk ke dalam ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita ada di kamar yang ada di lantai 2. Nah, ada kamar satu lagi di bawah ya. Ada kamar satu lagi di bawah? Iya. Nah. Ini dia traveler cilik. Hai. Hai. Wow. Ini pemandangannya. Oke, traveler cilik, kita coba masuk ke kamarnya di sini. Ini buat teman-teman yang mau sewa villa ini, per malamnya itu 1.500. Ya. Oke. Hai. Ini tempatnya sangat bersih ya teman-teman. Oke, dan setelah dari lantai 2, kamar lantai 2, di sini juga ada disediakan tempat tidur sekaligus ada dapur juga. Nih. Di sini lengkap semuanya ya, teman-teman. Kalian tinggal bawa bahan-bahan saja untuk masak di sini. Untuk peralatan masaknya di sini sudah disediakan. Nih. Dan yang paling bagus ada kolam kecil untuk anak-anak. Nih. Ada tempat bakar juga, bakar ikan, ya bakar-bakar sate juga. Ada pendopo lagi di sana. Terus di sebelah kanannya ada kolam. Di sini udaranya itu sangat dingin. Jadi disarankan buat teman-teman yang datang ke sini bawa jaket yang tebal ya. Nah, kita coba lihat view-nya dari atas. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Wow. Keren ya. Aurel. Hai. Aurel lagi ada di atas. Nah. Oke, kita masuk lagi ya. Aurel. Aurel. Dan teman-teman sekalian di sini juga kalian bisa menikmati udara yang sangat segar dan tentunya air di kolam ini sangat dingin ya. Oke, kita akan coba. Sana dia Aurel. Aurel, Aurel, Aurel. Papa mandi dulu ya. 1 2. Di sini juga ada pendopo, teman-teman. Ada pendopo. Dan sebentar kita mau bakar-bakar ikan di sini. Ada kolam kecil lagi di sana, 1. Aurel. Aurel. Aurel, mau berenang? Iya. Iya. Sini, ayo. Mau berenang? Lihat. 1 2. Yeay, awas. 1 2 3.
Hai traveler cilik, selamat pagi. Hai. Hai. Hai, lihat papa. Sini nak, hai. Sini, sini, sini. Ayo. Oke, traveler cilik. Pagi ini kita mau nanjak dulu, kita mau naik ke hutan pinus. Ini. Oke, kita naik ya. Kita mau naik ke hutan pinus. Ini Aurel udah siap-siap nih. Wow. Ya, Ma. Ya? Nih. Kenapa? Nih. Apa? Nih. Ini apa? Aurel mau naik ya, naik ke hutan. Iya. Oke, let's go. Naik yuk. Naik. Ayo. Aurel, Aurel dingin bagaimana? Dingin. Ayo Aurel naik. Let's go, let's go naik. Ayo. Oke, traveler Chili, kita mau naik ke hutan pinus dari villa ini. Kita mau naik ke hutan pinus. Let's go. Iya. Peluk Aurel capek. Oke. Okay. Ini Aurel, sepatunya Aurel udah kotor. Ayo naik lanjut. Ayo lanjut. Betul. Betul. Sekarang kita udah sampai di pos penjagaan ya, di puncak Dulamayo di hutan pinus. Ini kita sana nih. Kita udah lapor situ di pos dan kita mau naik lagi. Kita masuk ke dalam ya. Langsung ke hutan pinusnya. Aurel masih kuat? Ayo. Ya? Iya. Oke. Okay. Dia kuat karena dia karena papa yang gendong Aurel. Nih. Gerobak. Oke, traveler cilik, kita udah selesai di hutan pinus Dulamayo dan setelah dari sini kita mau balik lagi ke villa yang tadi malam kita udah nginap di sini. Dan kalau masuk di hutan pinus itu kita cukup mengeluarkan biaya Rp10.000 per orang. Dan kalian bisa menikmati pemandangan yang ada di hutan pinus Dulamayo. Oke, traveler cilik, kita balik lagi ya. Kita balik ke villa. Ayo, let's go. Iya. Iya. We'll be right back.
Okay, traveler Cili, kita udah selesai jalan-jalan kita di Hutan Pinus Dulamayo. Dadah.